Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Kan yaitu terkait kejadian penyiraman kapara atau yang disebut juga air keras. Motifnya ini karena pelaku cemburu dengan istrinya. Tapi menurut keterangan dari istrinya sendiri bahwa memang sebelumnya ada hubungan suami istri, menikah dengan siri, tapi sudah pisah sekian 3 bulan, sudah pisah tempat tinggal pun sudah pisah. Nah, pelaku ini cemburu karena si korban ada lelaki lain ya. Tapi karena memang sebelumnya sudah pisah 3 bulan, dan menurut keterangan korban juga pelaku ini mengajak rujuk. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa TKP ada di TKP ini di rumah korban di Malang Lebar, Jalan Dalam Lama. Kejadiannya tanggal 7 Januari sekitar sore hari, dan tertangkap pelaku ini di tanggal 17, 10 hari kemudian tertangkap di Bayu. Menurut pengakuan pelaku, sudah setelah kejadian itu langsung melarikan diri sampai ke Pulau Jawa, dan pada akhirnya kembali ke Palembang. Jadi pasal yang disangkakan, karena hasil pemeriksaan dan hasil penyelidikan, pelaku ini melakukan penganiayaan berat dengan didahului dengan perencanaan. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.